Baik, saudara, seperti biasa, Nasional 7 pagi kita teruskan dengan laporan berita setempat dari Sabah dan juga Sarawak. Untuk perkembangan dari Sarawak, kita bersama Firdaus Arasi Idris di RTM Kuching. Firdaus, teruskan. Terima kasih Fiona di Angkasa Puri. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Golongan pakar dan profesional dalam industri sinaran digesa meningkatkan kesedaran terhadap kepentingan amalan keselamatan perlindungan sinaran khususnya dalam penggunaan teknologi tersebut. Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg berkata, ia penting berikutan kebanyakan pekerja industri sinaran berisiko menerima kesan buruk sekiranya aspek keselamatan perlindungan tidak diaplikasikan. Datuk Patinggi Abang Johari berkata peningkatan kesedaran terhadap kepentingan amalan perlindungan sinaran juga perlu dititik beratkan supaya dapat memberi pendedahan kepada orang awam tentang keselamatan penggunaan sinaran tersebut. Beliau menjelaskan antara sektor yang terdedah dengan kesan sinaran ialah dalam bidang komunikasi, kesihatan, pembuatan, perindustrian dan perkilangan. Tambahnya, golongan yang terlibat dalam penggunaan teknologi tersebut berkemungkinan tidak peka terhadap keselamatan diri ketika melaksana dan menggunakan teknologi berkenaan. Datuk Patinggi Abang Johari berucap demikian semasa majlis perasmian bengkel dan persidangan perlindungan sinaran di Kuching. Persidangan tersebut bermula selama 4 hari bermula semalam anjuran Agensi Nuklear Malaysia, Persatuan Perlindungan Radiasi Malaysia. Seramai 200 orang peserta terdiri daripada pelbagai sektor industri dan institusi awam dari seluruh negara. Persidangan tersebut bertujuan meningkatkan amalan perlindungan sinaran yang terbaik di Malaysia selain bertukar-tukar pendapat menerusi tenaga pakar daripada luar negara. Dalam pada itu, Ketua Pengarah Agensi Nuklear Malaysia Dr. Muhammad Abdul Wahab Yusof berkata, penggunaan teknologi tenaga nuklear akan terus diperkembang khususnya dalam sektor perubatan dan pertanian. Bercakap pada sidang media, jelasnya teknologi itu dalam sektor perubatan banyak memberi kebaikan seperti penggunaan imej imbasan X-ray dan juga membantu membunuh kanser menerusi teknologi gamma. Suruhanjaya Pilihan Raya SPR menjangka lebih 7 juta pengundi berdaftar baharu di seluruh negara menjelang 2023 sekiranya rang undang-undang RUU Perlembagaan Pindaan 2019 diluluskan. Pengurusi SPR Dato' Azhar Azizan Harun berkata jumlah itu merupakan jangkaan berhubung pelaksanaan umur kelayakan mengundi, umur 18 tahun dan pendaftaran pemilih secara automatik yang bakal dilaksanakan selewat-lewatnya Julai 2021. Untuk seluruh negara yang 21 tahun ke atas tapi belum daftar ialah 4.4 juta. 4.4 million sekarang. Ya, mereka ini 21 tahun ke atas tapi belum daftar. Untuk 18 tahun sehingga 2023 about 3 juta. 3 million. So kesemuanya 7.7 juta. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas sesi libat urus SPR bersama parti-parti politik dan pertubuhan-pertubuhan bukan kerajaan Sarawak di Kuching semalam. Pada masa yang sama, beliau berkata pihaknya turut menjangka Sarawak akan menyaksikan peningkatan 50% jumlah daftar pengundi sambil menambah jumlah pengundi di negeri ini bakal mencecah 2 juta orang. Katanya berdasarkan statistik pilihan raya umum negeri ke-11 pada 2016, Sarawak kini mempunyai sejumlah 1.2 juta pengundi pendaftar. Menyentuh mengenai sesi libat urus itu pula, beliau berkata beberapa cadangan telah dikemukakan termasuk mengenai persempadanan semula. Jelasnya, pelaksanaan persempadanan semula hanya dibenarkan pada 8 tahun sekali mengikut perlembagaan yang termaktub dan kali terakhir ia dilaksanakan ialah pada pilihan raya umum tahun lalu. Angkatan Tentera Malaysia ATM sentiasa menjalin kerjasama erat dengan Tentera Nasional Indonesia TNI bagi memastikan hubungan bilateral pertahanan kedua-dua negara terus diperkukuh demi kesejahteraan bersama. Panglima Medan Timur Tentera Darat Lieutenant General Dato' Zamros Muhammad Zain berkata, ini termasuklah mengadakan perbincangan bersama dari semasa ke semasa terutamanya melibatkan isu keselamatan di kawasan sempadan kedua-dua negara. Jelas Datuk Zamros, perbincangan bilateral ini penting bagi memastikan sebarang permasalahan yang timbul boleh dibincangkan di peringkat pelaksanaan sebelum dibawa ke peringkat pembuat polisi.
Kita di sini kita jaga di Kalimantan, dan di Kalimantan tu ada dua division utama yang memerintah Kalimantan. Satu Tanjung Pura dan satu lagi is Mula Warman. Jadi tugas Mula Warman ditugaskan, jadi kita di sini headquartersnya ataupun Mekman Timur ni kita mendukung dua-dua sekali. Kita cuba buat bilateral sebaik yang mungkin supaya apa saja pemasalahan yang timbul kita boleh bincang di peringkat pelaksana sebelum kita bawa ke peringkat polisi. Datuk Zamros ditemui media semasa lawatan timbal balas Panglima Komando Daerah Militer Tanjung Pura, Mayor General TNI Muhammad Nur Rahmat di Kemuara Tuan Kota Semarahan. Selain lawatan timbal balas pucuk kepimpinan ATM dan TNI, kedua-dua pasukan ketenteraan turut mengadakan latihan bersama, antaranya patroli terkoordinasi operasi tindakan maritim 4 Kor dan Exercise Malindo. Kerjasama pertahanan Malaysia dan Indonesia juga telah lama terjalin melalui jawatankuasa AM persempadanan yang telah ditubuhkan pada tahun 1972. Sementara itu, Mayor General TNI Muhammad Nur Rahmat ketika mengulas rancangan pemindahan ibu kota Indonesia ke Kalimantan berkata, TNI sedia menjalankan apa sahaja tugasan bagi memastikan keamanan Indonesia dan Malaysia. Terdahulu, ketibaan Mayor General TNI Muhammad di Kemuara Tuang disambut dengan kawalan kuota dan tarian kebudayaan sebelum diperkenalkan kepada pegawai-pegawai kanan Pemerintahan Medan Timur, Tentera Darat dan Satu Division. Turut hadir Panglima Satu Division Major General Datuk Muhammad Din Haji Abu. Batalion 11 Pasukan Gerakan AM PGA Kuching berjaya menggagalkan cubaan menyeludup minuman keras dan rokok pelbagai jenama dalam dua operasi Opslibas berasingan di Kuching, Isnin dan pagi semalam. Komander Brigade PJ Sarawak, PGA Kuching, SAC, Datuk Kau Kok Chin berkata, operasi pertama membabitkan rampasan sebanyak 512 kotak minuman keras pelbagai jenis yang disembunyikan dalam sebuah gudang di Jalan Elis pada petang Isnin. Menurut SSC Datuk Kau, minuman keras tersebut dipercayai diseludup dari negara jiran untuk pasaran tempatan. Beliau mendedahkan nilai keseluruhan rokok sebelum cukai dianggar berjumlah RM92,160. Hasil pemeriksaan mendapati seorang lelaki tempatan berusia 39 tahun yang mengaku sebagai penjaga gudang tersebut gagal mengemukakan sebarang dokumen berhubung penemuan barang berkenaan. Lelaki tersebut turut ditahan untuk siasatan lanjut. Bercakap dalam sidang media di Kuching petang semalam, SAC Datuk Kau memberitahu operasi kedua membabitkan rampasan ke atas sebanyak 8,440 karton rokok pelbagai jenama yang diletakkan di dalam sebuah lori muatan 5 tan tanpa kehadiran pemandu yang diparkir di sebuah kawasan di Kuching pagi semalam. Kesemua rokok tersebut dipercayai diseludup dari sempadan untuk diedarkan di estate-estate berdekatan. Nilai keseluruhan rokok tersebut dianggar berjumlah RM2.25 juta, manakala lori yang turut disita dianggar bernilai RM150,000. Menjejaki kesejarah kesusasteraan Melayu di Sarawak, tidak ramai yang tahu akan kewujudan novel terawal iaitu Hikayat Panglima Nikosa. Karya yang ditulis dalam tulisan Jawi berbahasa Melayu diterbitkan di Bukit Persinggahan Kuching, Sarawak pada tahun 30 Jun 1876, menjadikan karya Ahmad Syawal Abdul Hamid iaitu guru bahasa kepada James Brooke ketika itu sebagai rujukan utama dalam menelusuri garis masa penulisan sastra di negeri Sarawak. Wartawan Yati Jaya ada laporannya. Novel Hikayat Panglima Nikosa, sebuah karya penting bagi permulaan penerbitan di negeri ini, dianggap oleh para sarjana sebagai novel yang pertama diterbitkan di Malaysia. Pengarah Dewan Bahasa dan Pustaka Cawangan Sarawak, Abdul Wahab Hamzah memberitahu, walaupun karya dengan 29 halaman ini agak nipis untuk disifatkan sebagai sebuah novel, namun para sarjana katanya berpendapat kandungan dan penceritaannya lengkap sebagai sebuah novel. Manuskrip asal karya tersebut katanya kini disimpan di Perpustakaan Roadhouse di Oxford, England bagi pemuliharaan, dan salinannya telah dibuat oleh Persatuan Kesusasteraan Sarawak pada tahun 1983. Jelasnya, paling menarik mengenai novel ini ialah penceritaannya yang menjangkau batas waktu
bukan mengenai dunia khayalan tetapi dunia realiti masyarakat Sarawak ketika itu selain tiada unsur saduran. Ini termasuk tunjuk ajar, kaedah dan ilmu pertanian selain ketekunan watak-watak menguasai ilmu tersebut dalam mempertingkat ekonomi dan memajukan masyarakat pada masa itu. Paling menarik sekarang tentang Parlimen Nikosa ini, dia tidak terikut atau tidak ceritanya tidak melanjutkan cerita seperti mana Hikayat yang bercakap tentang dunia khayalan, ya, tetapi dia bercakap tentang realiti masyarakat pada ketika itu kita anggap di Sarawak, ya, di Sarawak. Yang dan yang paling penting, novel ini bercerita tentang teknologi pertanian, kaedah pertanian dan juga bercakap tentang ekonomi. Abdul Wahab berkata novel yang ditulis menggunakan kaedah Capatu di kawasan Bukit Persinggahan Kuching yang kini dikenali sebagai Kampung Boyan telah menjadi pencetus kepada perkembangan persuratan kesusasteraan dan karya-karya sastra yang seterusnya. Antaranya novel Melati Sarawak karya Muhammad Rakawi Yusuf pada 1932 dan penerbitan Surat Khabar Fajar Sarawak, iaitu surat khabar pertama di Sarawak yang turut dianggap oleh para serjana sebagai karya terawal ketika itu. Abdul Wahab menjelaskan DWP melihat kesalingkaitan elemen-elemen dalam usaha membangunkan pemikiran masyarakat pada zaman itu memerlukan kajian selanjutnya bagi memartabatkan semula dan mengangkat karya-karya dahulu untuk tatapan generasi akan datang. DWP telah membuat penerbitan semula karya-karya tersebut selain tulisan-tulisan etnik tempatan dalam usaha memelihara warisan budaya yang perlu disebarluaskan dan mudah diakses oleh masyarakat umum. Novel karya Ahmad Syawal Abdul Hamid sekitar tahun 1876 ini yang pada asalnya dicetak dalam tulisan Jawi telah menjadi pelopor kepada karya-karya sastra terawal di Sarawak sekaligus menjadi permulaan kepada sistem pencetakan dan perkembangan intelektual di negeri ini pada ketika itu. Laporan Yati Jaya, RTM. Lebih 30 penggiat seni muzik tempatan menyertai kursus klinik muzik yang dianjurkan melalui kerjasama Radio Televisyen Malaysia, RTM dan Persatuan Armada Anak Seni Sarawak, ARAS di Auditorium Kecil RTM Kuching yang berakhir petang semalam. Kursus dua hari tersebut antara lain bertujuan untuk menyuntik dan memperkasakan ilmu penggiat muzik etnik di negeri ini. Menurut salah seorang tenaga pengajar, Eugene Clifford Suboh, klinik tersebut menjadi platform kepada para peserta untuk mendapatkan dan berkongsi pelbagai maklumat penting berhubung industri muzik etnik. Katanya mereka juga didedahkan dengan proses penilaian dan penapisan lagu termasuk dari imbangan dan gubahan muzik selain lirik lagu. Dalam dua hari ini, kita telah membuat rakaman bersama, membuat sound balancing, lepas tu dalam bengkel kita dah beri macam maklumat yang penting untuk SOP, lepas tu macam mana di RTM kita buat penilaian dalam panel. Sementara itu, para peserta yang ditemui menyifatkan penganjuran klinik sedemikian telah memberi pelbagai pendedahan bermanfaat kepada mereka untuk meningkatkan pengetahuan dalam industri muzik. Banyak input ilmu yang dapat kami producer, kami pengubah lagu, penyusun muzik, para komposer dan penyanyi sendiri boleh digunakan untuk meningkatkan lagi pengetahuan kami dan secara langsung boleh mengangkat industri muzik Dayak di Sarawak inilah. Kita ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada RCM dan ARAS kerana menganjurkan klinik muzik yang sangat-sangat banyak memberi input dan tips-tips untuk memperkembangkan lagi industri muzik secara keseluruhannya. Mereka ditemui selepas majlis penutupan kursus klinik muzik di Auditorium Kecil RTM Kuching semalam. Majlis penyampaian sijil kepada para peserta disempurnakan oleh pegawai tugas-tugas khas kepada Menteri Komunikasi dan Multimedia, Dr. Dusik Jaul.
Seorang pelukis yang kreatif, berdedikasi dan penuh keazaman. Itu gambaran sifat yang dimiliki oleh mendiang Rafael Scott Abeng. Ketua Menteri Dato' Patinggi Abang Johari menyifatkan pemergian pelukis terkenal itu amat dirasai kerana Sarawak kehilangan seorang pelukis yang berbakat. Dato' Patinggi Abang Johari berkata demikian kepada pemberita selepas membuat penghormatan terakhir terhadap mendiang Rafael Scott di kediaman pengebumian St. Joseph Cathedral di Kuching semalam. Mendiang Rafael yang berusia 80 tahun menghembuskan nafas terakhir pada Ahad lepas sekitar pukul 4.20 petang di kediamannya di Tanjung Pitong Singgai Bau. Mendiang meninggalkan seorang balu, 4 orang anak dan mempunyai 11 cucu dan 3 cicit. Bagi anak perempuan bongsu mendiang, Josephine Jun, bapanya seorang yang penyayang bukan sahaja terhadap keluarga sendiri, termasuk kepada komuniti dan orang yang mengenalinya. Mendiang juga banyak mengharumkan nama Sarawak di peringkat antarabangsa melalui hasil karya lukisannya dan merupakan anak Sarawak yang pertama bersaing dengan artis antarabangsa lain pada 1990 di Christie Singapore yang merupakan sebuah rumah lelongan seni di Singapura. Lukisan-lukisannya turut dipamerkan menjadi koleksi di beberapa institusi awam, swasta, hotel dan karya seninya berjaya dilelong di peringkat antarabangsa. Mendiang bukan sahaja pelukis yang terkenal dengan lukisan abstrak, pelakon dan jurugambar tetapi pernah berkhidmat di RTM. Acara pengumuman akan diadakan di Tanah Perkuburan Nirvana Memorial Park, Jalan Kuching Bau esok. Sekian perkembangan semasa dari Bumi Kenyalang untuk N7 pagi ini. Kita kembali ke Angkasa Puri untuk berita seterusnya bersama Fiona. Silakan Fiona.